وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam kita menuntut kerajaan Allah. Semata-mata kita menuntut kerajaan Allah, bukan ada rasa yang lain, tetapi ada rasa kita nak cari redha Allah Ta'ala. Kerana redha Allah Ta'ala inilah sebesar-besar perkara. Radhiyallahu anhu wa radhu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah kemuliaan seseorang yang dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Itu dzalika liman khasyiya rabbah, mereka lah orang yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah menyatakan: inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu indallah, bukan pada sisi manusia. Manusia ni tak pakai kan? Manusia ni tak dia pakai kan? Macam cerita Luqman bin Al-Hakim berjalan dengan anak. Bila dua-dua naik kedai orang marah, kedai kecil naik dua orang mampui kedai. Luqman dan anak dia turun, anak naik, Luqman dengan Hakim tarik. Orang cakap, apa lah punya anak, patut bapak yang tua ni naik kedai, anak tarik kedai. Bila dengar perkataan ini, Luqman dengan Hakim suruh anak dia turun, Luqman naik, anak dia tarik. Lalu dengar lagi orang cakap, apa lah punya bapak, anak kecil, dahulu anak dari mana turut tarik, dia senang-senang duduk atas kedai. Maka selepas daripada itu, Luqman pula hakim, dia ambil kedai, dia dukung kedai. Orang mencakap lagi, bodoh punya Luqman, ada kedai tunggang bukannya, dukung kedai. Bila dengar cakap orang, sampai kiamat, kita tidak boleh beramal dengan Islam. Tak boleh. Tapi hendaklah kita dengar pada perkara-perkara kebaikan. Sebab manusia ini, hati mereka tidak selesai. Dalam keadaan nafsu yang amarah, akan merosakkan jalan-jalan keagamaan. Jalan agama, nak amal Islam. Kita nak amal Islam, pun orang bercakap, selalu pergi mengaji orang cakap juga, apa dia selalu pergi mengaji ini, besok nak makan orang. Asyik mengaji dia besok dah pandai, bukan boleh ada kejayaan. Tak ada barang yang menjamin dengan mengaji malam lagi. Baik, tapi sambung belajar lagi PJJ, PJK lah, JPJ lah. Sambung lagi. Daripada 3 tahun naik ke PSD. PSD naik lagi, naik lagi, naik lagi. Esok orang boleh derma pula. Dua bila lebih. Bila kuasa kita besar, orang ingat bahawa dengan dunia sahaja, sesuatu itu boleh menjamin kehidupannya di dunia. Tetapi ini yang kita buat, bahawa menjamin kehidupan kita dunia dan kata-kata. Rasulullah sebut, orang yang duduk dalam majlis ilmu, Masya Allah, rezekinya dijamin oleh Allah, dunia dan kata-kata. Bukan dunia. Orang yang
mengaji, rajin pergi mengaji, insya-Allah hidup dia berkat. Tapi kalau orang yang dengar majlis ilmu, dia tak tahu pergi mengaji, masya-Allah, maka hidup dalam keadaan keluh kesah dan kelisah. Ini yang banyak berlaku. Kenapa manusia dalam keadaan besar fikir dunia tak habis-habis? Sebab mereka tidak mahu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sendiri. Malam itu saya nak bawa tuan-tuan berkisah tentang ayat yang saya bacakan. Iaitu daripada surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, Abdi dalam wafat abdian apa kemul lagi agar Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu walladina min qablikum dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Ubudiyah ini satu tuntutan. Kenapa kita menjadi kalau yang kita nak buat amal ibadah? Bukan kita mengaji sekadar kita nak jadi pandai, lepas itu memandai-mandai. Bila kita pandai, kita boleh makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengaji? Yaitu kita nak keluar daripada telah bodoh kepada telah ilmu. Untuk apa kita mengaji? Supaya kita boleh beramal dengan amal yang salat. Bukan sekadar hikayah dia betul-betul. Kita pandai sembah. Soalnya itu, hukum dia macam ni, hukum dia macam ni, hukum dia macam ni, sembah mana. Tetapi tidak bertambah agar amal ibadat, tidak bertambah kebaikan dalam hidup. Tentuan, tiga golongan yang disebutkan oleh ulama di dalam melaksanakan ubudiyah, satu golongan ini mereka yang mana sifat ya'budun Allah ala sabil hal, ia beribadat kepada Allah sebab kerana takutkan Allah, kerana takutkan azab Allah. Satu golongan kita cek, kita duduk kat mana kita beribadat. Kalau buat ibadat itu selalu ibadat patuh juga. Zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Hak yang mengeringi yang patuh kita selalu tinggal. Maghrib, Fatihah maghrib kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita kata buka wajib. Tak wajib, semayang. Sunat Fatihah maghrib, tak payah semayang. Tak apa, lepas dari neraka. Lepas, kaki belum pompok masuk kata. Makan jika kaki sari, makan ni wajib ke halim. Aku mengajar lain sikit pada Ustaz Ustaz Islam ni. Makan ni wajib ke halim. Buat sikit. Harus. Harus siapa tak ada tuan-tuan. Tak ada harus apa. Apa tarikh harus? Apa makna harus? Saya cakap ni, kita faham. Wajib harus. Apa mungkin kita faham lah. Mana makna jais? Apa nak ada? Tuan, tuan, makamai. Ini yang kita kumpang tu ni. Ini yang kita kumpang tu ni. Nanti tanya, mau cepat. Kalau takkan kena masuk telinga balik, hati kosong macam tu. Dapat pahala dapat. Dapat. Pahala dapat. Pahala ditentukan, pengaji ni kalau tak faham, dia tak pakai. Betul apa makna pekau, pekau mana faham. Bila faham, kamu boleh berhormat. Ini riba. Faham, dia takkan ambil riba. Mengaji ma'arat, dia faham. Dia takkan buka aurat sebab faham.
Kalau dengar belum tentu faham apa makna hadis. Hadis ni buat pun boleh, tak buat pun boleh. Itu makna hadis. Saya nak kata yang tu dah kata ustaz. Tapi sebab kalau ustaz tak buat sana, orang yang lebih terkejut. Mana makan ni? Makan pun boleh, tak makan pun boleh. Makan boleh, tak makan boleh. Ini hadap. Bila sebut kata wajib, buat dapat pahala. Tiga dapat dosa kena adab. Memang tak nak dia kena buat. Majlis kena buat. Kalau tak buat, dia masuk neraka ni. Maka semayang sunat majlis, kita tak buat. Sebab apa cara sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Jadi tinggal tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dia. Kalau ada apa-apa, kamu boleh buat. Inilah semua. Ya. Sebab itu orang yang buat ibadat kerana takut dengan azab Allah. Bagus. Ada beberapa tanda. Satu, dia sentiasa melengkapkan diri di hadapan Allah. Orang ni akan tawaduk tuan-tuan. Allah dia, kita nak duduk kat mana? Tengok. Ini kesan dari ibadat-ibadat. Hak kita duduk buat ibadat selalu ni. Ayat kita duduk buat ibadat selalu ni. Dapat tak? Pasal bentang diri. Pasal kecil sangat nak dibandingkan Masya Allah. Aku ni jauh lagi ni Masya Allah. Ini kalau bayar berbuat ibadat kerana takut dengan azab Allah, takut dengan seksa Allah. Kalau tak ada kiri ni, tak masuk ni. Yang kedua, iaitu menganggap kebaikan ni sikit. Dia rasa baik ni sikit. Bila dia rasa baik dia sikit, dia takut banyak. Tapi kalau dia rasa baik dia banyak, ini yang kena banyak. Orang sedekah ni, dia boleh sedekah banyak bila dia rasa baik. Berumpah ni sedekah. Berumpah ni, bila kita berumpah abang, dia sedekah dan amal baik kita pada orang. Sebab dia rasa dia banyak amal. Itu dia mengumpat. Siapa aku mengumpat, dia tak amal lagi. Hebat kata tentang kalau kita merasa kita menganggap kebaikan itu sedikit, mana kita dapat. Ayah kita nak buat amal. Alhamdulillah. Doa kita, Masya Allah. Allah pun tak ada dana, tak cukup. Boleh buat apa boleh tuan-tuan kena syukur. Kariah tepat kena syukur. Sebab ada orang yang boleh buat kebaikan untuk kita. Betul. Kita tak boleh buat macam mana buat. Tapi syukurlah kerana kita boleh ada dalam problem yang orang lain buat, yang surau buat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, dia akan selalu anggap keburukan dia banyak. Ini orang yang buat ibadat kerana takutkan Allah punya diri-diri. Ini yang dia dapat. Bila dia buat ibadat kerana takutkan Allah, dia rasa diburuk sangat. Tuan-tuan, kita ni banyak buruk. Bayang bunan malah sergok sedikit. So, tadi perjalanan ketika semalam ni kita nak pusing tahu. Untuk dalam Allah. Malam ni tuan-tuan, saya dah rasa akhlak tu. Mula dah dekat akhlak. Kalau ada satu hati daripada surau, saya sabar balik kepada surau kita dekat depan tuan. Kalau ada lah. Satu hati ni saya tak sabar balik kepada surau. Nanti tak payah salah daripada surau, tak payah tutup dana balik tutup punya Ustaz akan datang.
Alah ni kita pakat-pakat tolong pun tu. Jadi tak payah pakat banyak kan? Kan? Ha? Takkan bagi sebagai try. Jalan. Dan tu, kita mana? Kita boleh buat kau boleh pergi mana? Aku ni, ustaz bodoh kan? Aku bukan pandai tentang. Tapi sebab tentang tak pandai, aku dah tambah. Nak buat macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah, Allah. Boleh kan ni? Ofis, sekolah, panjang umur. Ilmu irada kudrah dalam ilmu Allah kita ni tak ada nama diri itu dalam ilmu Allah. Maka datang hadis bila sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah tuan-tuan ini berubah? Rasulullah kata boleh dengan dua jalan. Satu doa, satu amal salat. Dalam ilmu Allah, kita dah ada mati 50 bentuk. Maka dalam kali itu, duduk dalam hirajah pula, nak mati ke dia? Ilmu dah ada dalam ilmu Allah, maka kerana Allah nak hadirkan dia, nak jadikan dia. Sebab itu dalam iradah, takluk iradah itu kepada sekalian kemungkinan. Kemungkinan ini faham tak tuan-tuan? Mana kemungkinan? Kemungkinan. Dalam kemungkinan ini, yaitu sekalian yang halus, yaitu makhluk boleh ada, boleh tak ada. Orang Melayu tak panggil kemungkinan, orang Melayu panggil mungkin. Besok kira mungkin ni betul dan tentu. Jadi kita adalah barang yang belum tentu. Dalam ilmu Allah, tak ada dah ilmu belum. Datang pula amal salat untuk sedekah. Maka Nabi kata orang yang bersedekah rumah dah banyak, maka sabit daripada amal salat dalam kerana Allah. Allah kata dan janji dan orang yang bersedekah umurnya panjang dan barang. Kerana Allah tak nak kata kita nak jadikan mati umur 50. Aku tak tahu. Kan ada dah mati 50 dalam ilmu. Iradah tak sama dengan ilmu. Maka menzahirkan akan kehendak dan ilmu Allah kata kudrah apa? Sifat kuasa Allah. Lalu kita jadi kenal. Sahaya umur 50 lah mati. Dah mati tak boleh berubah dah. Tetapi semasa di dalam ta'aluk iradah, boleh berubah. Dengan jalan apa? Jalan amal soleh dan doa. Faham ke tuan? Macam pening kat sini. Awak betulkan sikit memang pening tuan. Manusia ni dia tidur sebab dia tak nak bagi tahin. Itu yang dia kata, ilmu aku punya. Ini harta aku punya. Sebab dia tak belajar tahu. Tahin. Dia rupa yang dia itu jais. Jais ni apa? Barang yang menerima tiada kepada ada. Daripada ada kepada tak
Tak ada. Dulu kita tak ada. Allah berikan. Ada. Sekarang kita ada. Nanti akan tak. Dia lupa ya. Pasti yang dia nak sembah tu punya tu. Kita pucik tangan aku. Rumah aku besar. Kenapa? Dia lupa. Rumah besar yang ada kat taman nak kena tinggal. Dia akan duduk rumah sempit. Rumah sempit, astro tak ada. Wifi tak ada. Tak ada sentuhan. Ha. Sempit, gelap, tanah. Itu yang ada. Tapi sebab viewer itu, viewer yang tidak kenal kepada Allah. Bila kita kenal kepada Allah, siapa kita? Rasa takut dengan Allah. Bila rasa takut dengan Allah, pada ketika itu kita nak buat ibadah kepada Allah. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, iaitu golongan yang mengabdikan diri kepada Allah kerana mengharap rahmat Allah. Orang ini tak takut dosa. Orang ini tak takut azab dah. Dia bukan buat kerana azab, tapi dia nakkan Allah. Allah rahmat. Allah rahmat. Apa ciri-ciri orang ini tentuan? Tengok kita ada tak ciri orang ini. Kalau kita ada juga ciri ini, bermakna kita telah bertindak tepat. Satu, iaitu dirinya selalu menjadi contoh kepada orang lain. Orang tengok dia, orang jadi contoh. Orang nak ikut dia. Dia itu jadi tutup, jadi tahu nalai. Beda orang tengok dia, orang nak ikut dia, orang nak jadi macam dia. Maknanya, dia dalam amalannya, dia telah bertindak. Bukan buat kerana neraka, bukan buat kerana syurga. Tapi dia nak darah matau Allah. Tentang orang pun tanya, kalau bukan sebab nak syurga, nak neraka, nak rahmat, macam mana orang yang masuk syurga adalah dengan rahmat Allah. Dia naik lagi sedikit. Naik lagi. Yang kedua, iaitu mereka ada sifat dermawan dalam diri. Dan dunia, dunia dengan dia, dia ada sifat zuhur. Zuhur ni apa tuan-tuan? Zuhur ni bukan pakai koyak-koyak, bukan. Orang ingat zuhur ni pakai tampuk-tampuk, koyak-koyak, baju zuhur, cik-anak-anak. Lama zuhur lagi, budik lagi pula. Zuhur ni hati dia tak lekat dengan dunia. Ni zuhur. Itu satu hari, satu orang anak murid. Jumpa bubu dia kaya. Bubu dia kaya. Jadi bila murid ni, dia nak pergi berhati dengan tuan bubu ni, dia tengok rumah bubu ni, Masya Allah. Dia pun cakap. Dia ni buat apa ni? Lepas tu bubu tu, bubu dia ditentang bagi Allah. Dia tengok apa budak dia cakap. Maka guru dia kata, guru syekh dia cakap, sebelum kau nak menjadi dengan aku, aku nak buat jalan-jalan. Dia buat naik kuda tu. Kemudian, aku bawa kuda, kau tutup takkan. Dia bagi kuda dia tentuan, satu timur kain. Bagi tentuan, dia sibali semua. Maka Syekh dia kata, kau jangan tengok yang di kanan, kau tengok airnya. Jangan bagi tumpah. Naik kuda tiga tu kan. Kau tak tumpah, nak jaga tumpah. Dia pernah satu bandar kuda. Contoh. Pernah satu bandar kuda. Naik kuda. Sampai rumah dia kata orang. Cuba berkata dengan aku. Apa yang ada kat badan aku ni? Dia kata nak nampak apa tuan sebab saya tengok air. Tak nampak pun tak boleh nanti tak boleh
macam itulah aku dengan dunia. Walau dikelilingi aku ada dunia, tapi hati aku hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yakinnya hati yang memilih dunia adalah Allah. Boleh tak tuan kita sampai itu? Boleh tak? Dunia yang ada pada kita boleh kita lempar ke mana jalan Allah. Kemudian kita yakin pula Allah kata dalam Quran, satu aku bagi, 10 Allah banyak. Boleh yakin? Ke kita kata, kalau aku bagi, habis. Allah kata, kalau bagi, tak habis. Ya, tak Allah kata macam ni. Berniaga dengan Allah, tidak akan rugi. Mana tak rugi, dia tak lah. Tak yakin tak kita dengan Allah bukan? Kalau kita yakin, sama. Kalau tak yakin, tapi. Dan yang ketiga, tanda orang yang beramal kerana menuntut rahmat Allah, mereka bersangka baik dalam segala hal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah, kita katakan tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Hikmah yang berdekat kebalik, tapi selalu kita cikkan macam ini. Tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada baik. Selalu tak kita berkata begitu? Tak! Bila tenangkan kita, ini ada benda tak baik. Inna ma'al usri yusr, satu keburukan akan mendatangkan banyak kebaikan. Saya nak datang tentang dirimu dalam Facebook tentang banner surau tercabut kita buat. Masya Allah, apa kebaikan Allah nak lagi pada surau kita pun tahu ada. Saya simak-simak dengan sahabat-sahabat hanya beritahu saya pasal dia tentang dia kata aku tak heran. Aku dulu masuk-masuk nak duduk kat beda tu kursi halau nanti syok umur cakap bukan tak duduk malam orang nak main tak duduk macam ni dia gelap kat rumah cakap masjid ni paham punya asal dia buat dulu. Itu sebagai pemegang amanah. Kalau kita rasa kita boleh menanggung amanah ini, ya Allah. Tapi kalau sekadar kita nak jawatan saja, tetapi kita tak jalan dengan amanah, kita tanggung besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah besar. Nggak senang jadi pengurusi, jadi nazir. Namun, lelah. Apa yang akan? Saya pengurusi waktunya. Ya apa-apa kena lalu saya dulu. Kalau saya tak sign, tak boleh. Jika sign dia, dia tak tahu sign malaikat. Kali sign polo pun baik. Macam tu pula orang yang minta dengan minta Allah. Duduk dalam dunia, duduk saja-saja dengan Allah. Malaikat ni pun hari-hari. Hari ini hari Sabtu. Tengok hari ini hari Jumaat. Kita tengok belum sampai mereka pergi tengok asur dan mana nanti malam tengok lagi dia boleh Allah Akbar tidur tuan tak kaya kaya itu tak kaya itu Islam ni kaya malam sekarang Islam kaya bahaya tuan boleh orang lupa akhirnya sampai ke dokter orang ini macam mana? Tak jemaah. Hanya saya tahu kan? Kita pula salah Islam. Kita kata masih akhirat. Tak.
bukan ahli fitnah. Ini belajar jawab, bukan ahli fitnah. Ahli fitnah satu sah, jawab. Yang dijawabi jawab sah, jawab bukan jawab ayahnya. Jawab ayahnya satu ayah. Lepas satu ayah bukan ayah. Namun dia jawab bulan sah, jawab. Understand? Yang ketiga, dorongan manusia yang menyembah Allah kerana cinta kepada Allah. Ini naik lagi. Mula-mula, dorongan pertama, dia buat ibadat kerana takut neraka. Yang kedua, dia buat ibadat kerana nak rahmat. Yang ketiga, dorongan yang ketiga, dia buat ibadat kerana dia sayang. Apa tanda orang itu tadi? Satu, orang ini akan memberikan apa yang dicinta dan tidak dirawat apa pun melainkan memperoleh keredaan Allah. Apa yang ada pada dia, barang yang disayang. Hak yang menurutkan kedua, dia dermawan. Tapi kadang-kadang dermawan dia bagi hak yang dia tak tanah yang dia sayang. Sebenarnya bolehlah seratus bayar lah, seratus bayar lah, tak sampai dalam tentang bagi sebenarnya mahu tahap makau itu tak sampai makau cinta malu nak cakap aku cinta ke Allah. Kita nak sekal ni kita tengok tahap sayang, tengok pendek boleh, oh berayang naik 5 ringgit, naik 10 ringgit. Ini baru betul-betul bintang. Naik 1 ringgit. Ini mula-mula lagi. Ini mula-mula sayang betul. Itulah jodohan ya, cinta kepada Allah. Alangkah jangan kamu cinta Allah. Boh. Kita lempakkan pada jalan Allah. Tuan-tuan, nak buat baik itu senang. Tuan-tuan yang duduk kawasan ini ataupun yang bukan kawasan ini, senang. Bulan ini punya pilati tuan-tuan dan tuan-tuan. Orang yang menerangkan masjid yang surau, besok kubur dia terang. Nanti pilati tuan-tuan bayar bulan. Kalau tuan-tuan nak amat ini banyak-banyak senang, tuan-tuan nanti bilai. Bilai. Orang dulu tak pergi semayang. Tuan-tuan dah tak datang semayang. Hak yang datang malam ni okey. Hak yang tak datang. Nanti dilain. Terima. Dilain pula di sini. Saya terima. Saya memang jenis tak boleh pergi surau. Saya cuma masa orang musuh saya pergi surau. Tuan-tuan tak lambat sangat nak jalan. Terima. Tunggu orang musuh. Jalan pergi gaya saya lambat. Jalan di pasar Ramadan kena arah daripada putuh kena sampai putuh kena. Subhanallahulazim. Daripada rumah nak datang surau memang susah. Sebab baiknya banyak, rahmatnya banyak. Satu tampak yang satu lantau yang kita lantau di apa satu dosa ditunggu satu balik. Datang daripada balik pulau apa jauh. Saya ni daripada sungai petani. Apa jom? Lepas tu, bila sahabat nak menutup dan duduk dekat yang masjid Rasulullah kata jangan duduk dan jauh daripada mas. Boleh jauh lagi, nanti bagus. Sebab jauh lagi, amal kita, rahmat kita lagi banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, yang mana sifat orang macam ini iaitu akan melakukan amal sunat salat sekalipun nafsu dia marah. Ini orang yang buat cinta kepada Allah. Nafsu dia tak ada, dia buruk
buat juga tuan-tuan. Nafsu dia tak nak saya senang. Dia buat juga tuan-tuan. Itu umat Islam zaman sekarang dia lemah. Pasal pun dia lemah, ada kekuatan kerohannya yang kita ada. Badan besar tuan. Badan kita sayur. Main besar satu jam, insyaAllah. Tujuh ni dia sok. Semuanya sunat dulu kan. Berlatih satu padang ini, satu padang ini daripada sini kemasukan di sini. Lapa nak saya sunat dua rakaat susah, susah. Mana lebih susah? Jika pada sini kau saya sunat dua rakaat, tepat. Susah kan mana? Sebab nak ikan bola sendiri tu lepas, lompat. Mayangkan tempat Allah. Tak boleh sejam. Dua rakaat itu susah. Begitu dah teruknya iman kita. Sebab kita belum berjaya didik nafsu kita. Ini teruknya nafsu kita tuan-tuan. Kalau dalam keadaan begini, bagaimana tempat kita ke akhirat? Bolehkah kita duduk dalam jannah Allah? Yang ketiga, yang tak ramah banyak-banyak, tuan-tuan yang risau. Surah bangu, tutur bangu. Tadi saja ada eksen, 2 jam, 3 jam, aku tak tahu lama sampai dunia. Aku tenangkan. Aku mengajak orang itu tengok bahawa tak tuan. Tengok bisa tak kena mampu ya. Jangan saya nak kami masuk namun. Tak ada kira orang yang ada. Mereka tadi kan. Lepak-pak. Dia tak lihat kan? Agak-agak macam nak kumpul nak sawan lagi. Aku berhenti. Memang sini ngaji ini susah ngaji. Tentang kita akan akhirat hanya dunia kita susah mengakar. Kita mengaji tak sampai sejak tuan tapi kita rasa anak. Ini akhirat kita sembang tu. Dapat nanti sembang sampai syak sejak masuk tak? Bila sampai terlalu 5 minit waktu dah masuk. Sembah besar. Mana itu tuan? Dunia. Macam dia dah besok di padang maksyar. Nama nak kumpulkan tetap. Nak panggil nama nak kena pisah. Allah, Masya Allah. Angkat. Dunia sekejap. Sekejap. Kita rasa baru sekejap. Kerana pagi kaji tentang dah mana. Terbit macam hari dari Allah. Aku buat apa sehari? Kita sendiri pun tak tahu aku buat apa dalam satu hari daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Apa yang kita buat? Sekejap sangat. Ini dunia. Ini disebut pada akhirat. Akhirat ini susah. Jadi susah tuan-tuan. Tetap. Mula-mula datang. Mata semua putih. Kau nak jadi orang tak? Macam mata aku bayi. Lengkap. Allah. Dengar laluan. Sebab kita cerita pasal Al-Qadar. Aku cerita pasal Rasulullah. Apa lagi sakit? Apa lagi sakit? Aku dah lulusan. Sebab kita cerita pasal orang. Aku cerita pasal aku cerita pasal semayang. Rosak. Senanglah kita cerita pasal orang. Cerita dalam kain orang. Senanglah.
Tuhan. Oh, nak tahu juga, nak tahu juga. Kalau kau tahu, kau beli lah itu. Bawa. Tanya. Kalau tahu dah. Tapi kau gunakan rasa tak sempat tu, guna untuk sikit. Marah. Daripada kau komik yang kau punya tu, dan itu kau tak dapat, dia yang dapat. Bodoh. Saya bukan orang yang berkenaan. Thank you.
macam mayat hidup dekat. Bila sesuatu yang kita buat tiada dalam pertolongan Allah, nampak sangat kita ni lemah. Tak boleh buat apa-apa kalau Allah tak tahu. Saya malam ni, lepas tu saya doa banyak, nak sampai ke mana, doa bagi diri-diri aku bantu. Jangan Allah Ta'ala jumut dan akal saya dan faham saya dan kuliah banyak. Saya tak nampak apa-apa kan Tuhan adalah Allah. Aku cakap ni dari aku sendiri. Aku sendiri pun tak rasa. Dalam hati aku, aku baca khutbah, aku pun tak rasa. Bila kita sendiri pun tak rasa apa yang kita cakap, apa lagi orang? Takut saya. Kita harap rahmat Allah. Kita nak anak kita anak yang terbaik. Kita harap rahmat Allah. Bila kita harap rahmat Allah, kita tahu ni Allah Ta'ala uji kita dengan anak kita. Kita akan rasa tentu ada kebaikan di sebalik ujian. Kita tak salahkan Allah. Tentu Allah bagi. Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma'afadat dahan sabah. Kalau tidak, tak ada yang ujian. Walaupun buku yang datang itu buku kejahat tidak baik, kalau kita sentiasa memandang kepada Allah. Yang ketiga, lisan yang sentiasa memuji bertahmid kepada Allah. Sentiasa ya, syukur dengan Allah. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan. Setiap hajat yang kita dah dapat, nikmat yang kita dah dapat, tuan-tuan dengan kita. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Dengan rupa tahmid. Saya bagi hak mana saya buat, kalau saya tak buat, saya tak bagi besar. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لكم الله نعمت الله بكي dapat menyempurnakan kebaikan. Bukan nikmat yang Allah bagi, kita tak boleh buat baik. Ada nikmat sihat, dapat buat baik. Nikmat makan, dapat fikir benda baik. Nikmat harta, dapat bawa kepada kebaikan. Jangan risaulah tuan-tuan, janji Allah. Janji Allah dengan risau. Pasti. Allah Rahman. Masya Allah, hebat Allah. Dengan sifat jalannya, dengan sifat rahimnya Allah yang jadi hebat Allah tuan. Allah ni hebat. Kemudian Nabi kata pula, mana hajat kita yang belum dapat, baca tahmid. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. Ini hajat yang belum dapat. Kita minta dengan Allah segala puji kepada Allah Taala ada boleh ada tiap-tiap perkara. Insyaallah Allah selesai. Jangan risau. Tapi kita mau kena hampir dengan Allah, kena dekat dengan Allah. Saya ulang tadi tahmid tadi, tiap-tiap satu tiga kali. Supaya yang tuan-tuan dapat beramal. Tuan-tuan, makhluk tuan-tuan, makhluk Imam Al-Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Sekali dengar kata. Tahmid yang pertama, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Amin yang kedua, pada hal-hal perkara yang belum dikumpulkan oleh Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tentu orang makrifah sentiasa bertahmid kepada Allah. Keempat, lisan sentiasa menyanjung Allah, membesarkan Allah. Tentu orang makrifah kepada Allah, lisan yang sentiasa membesarkan Allah, dia tak membesarkan Allah. Kalau dia membesarkan orang pun kenal Allah, kenapa kau besarkan dia, kau sanjungkan dia? Sebab dia menyanjung Allah. Kelima, kedua matanya sentiasa disentuhkan dengan perasaan malu. Kenapa malu? Allah bagi nikmat masa kita guna masa untuk pandang maksiat. Malu tentang kerana Allah muda dan dua mata kita, na'udzubillah. Kita tak boleh terima. Kita dah jelek tentang 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba Allah muda dan pandangan kita, na'udzubillah. Baru kita tahu nikmat itu berapa besar, ya Allah. Yang keenam, mata dia selalu diiringi dengan tangisan. Kerana takut dengan Allah, tuan-tuan jangan tanya. Dalam bulan Syawal ini, berapa titik kau air mata kita jatuh kerana takut dengan Allah? Tuan-tuan jangan tanya. Ataupun dalam bulan Syawal ini, satu titik pun air mata kita tidak jatuh kerana takut dengan Allah. Tuan-tuan, kalau sampai panjang ini, silakan. Yang ketujuh, keinginan adalah untuk meninggalkan dunia. Dia orang makrifah kepada Allah. Kalau Allah cabut nyawa dia pun, dia tak risau. Dia tak risau. Mati bagi dia antar satu matlamat. Bagi orang yang alif kata ulama, mati itu adalah kasih sayang. Dia sayang dengan mati. Tetapi orang yang tidak kenal Allah, dia benci dengan mati. Terbuat mati itu. Jangan semua mati. Sui. Okay. Yang kelapan, yang terakhir, keinginan adalah untuk menuntut keredaan Allah. Apa yang dia buat? Semua dia dengan Allah redha. Aku buat ni selama. Sebab Allah redha. Buat ni pasal apa? Allah redha. Betul mengurus dari saya. Kalau orang tanya, aku sobat, sebab aku sobat, kau jawab satu saja. Allah ala kulihan, Allah wa Rasul. Ni kau mengandang ni pasal apa? Allah wa Rasul. Ni kau buat ni pasal apa? Allah wa Rasul. Dunia memang nampak rugi. Tapi dunia nak tinggal. Kita nak untung dekat akhirat. Dunia tak pun. Betul yang kita kumpul, mati bawa ke tuan-tuan. Tak pun. Cina tuan-tuan, dulu tahun 70, dia masukkan duit betul dalam loh dia tuan-tuan. Barang kemah dia, barang kemah betul dalam loh. Ini panggil loh tuan-tuan. Kalau tempat lain, kami panggil itu. Sekarang dia dah masuk, dia betul tuan. Dia masuk, dia tipu kau. Dia masuk, barang kemas kau. Pasal dia masuk kau, ada kawan lain nak ganti duit dia. Semua orang kan? Dia pun tahu, duit tak buang mati dia. Dia ada kawan dia yang dia cakap, Haji, duit dah awak mati lah kan. Hidup bayar, tapi kami Cina lah je. Mati pun susah.
Itu kayu orang Belanda 10,000 paling murah. Paling murah. Cari wak untuk mati. Ya wak, buka lu wak. Cari duit untuk wak. Mati. Duit banyak. Esok banyak. Oh, 3-4 dulu, hak pakai duduk cek. Dah tak pakai dah. Dah tak pakai. Duit lah. Kumpul duit banyak-banyak. Untuk berhenti. Orang Islam, orang Melayu juga pun dah ikut pahamnya. Pahamnya betul lah. Jangan ikut pahamnya tapi betul. Kita orang ni. Apa yang Allah bagi kita semua buat untuk akan. Badan, harta, akan. Semua kita guna untuk akhirat sebab kita nak duduk di akhirat selama-lamanya. Betul yang saya kasih sekalian. InsyaAllah, takkan ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini, pada bulan ini. InsyaAllah, ada ketentuan kita jumpa lagi. Tuan-tuan yang saya rahmati, tuan-tuan yang saya kasih ini dan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah, pada hari Ahad, malam Senin adalah video saya terakhir di film tadi, iaitu di Masjid Kuning, Sungai Layak. Layang Masjid Kuning. Kenapa saya cakap tentang saya tak pernah nak infokkan saya punya problem di setiap tani. InsyaAllah di Masjid Kuning sebenarnya saya akan hadiah kepada tuan-tuan iaitu 4 diri awliyah. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat untuk sama-sama kita beramal dengan 4 diri wali Allah itu sama-sama kita hadir di Masjid Kuning Sungai Layak, insyaAllah kita akan hadiah pada malam itu. Tapi tuan-tuan bawa lah apa kata sebab saya tak tulis pada pantai. Memang kesin saya memang tak tulis pada pantai. Kadang-kadang kita tulis dia tak faham, dia simpan dalam hati dan ikut boleh habis ikut yang balik. Jadi insyaAllah hari malam Senin saya akan hadiahkan kepada tuan-tuan. Kita lihat zaman ini. Zaman ini zaman kubuhan. Di kalangan ahli dunia hubungan, di kalangan ahli asana hubungan, di kalangan masyarakat hubungan, maka kekuatan kita adalah dengan kita hampir kepada Allah. Bila kita hampir kepada Allah, itu banyak zikr Allah. InsyaAllah, setiap apa yang kita buat di dalam hidayah dan petunjuk Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan akan rasa tenang, insyaAllah. Tenang juga. Tapi kalau saya cakap tentang saya tahu, tak nak tunjuk ke tanah saya tak. Saya madrasah saya tentang masa jadi polukum, madrasah saya masya Allah. Sebulan kami hampir tak tunjuk ke orang yang nak pakai. Belajar tak bayar yuran pun tak. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Jadi di COVID tak bayar lagi. Ustaz kata nak bagi-bagi tak bagi sudah. Mana datang tunjuk ke orang yang sebulan itu. Satu malam kalau dia kata surau bagi seminggu. Tak? Bukan orang bagi kita zakat akhir hari. Tapi dunia ini milik Allah. Perbendaharaan dunia ini adalah perbendaharaan Allah. Yakinlah dengan Allah. Usul makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Dunia pun makhluk Allah. Buat kerja agama, jangan kesal pasal ini. InsyaAllah. Macam mana dana ustaz? InsyaAllah. Buat kerja agama. Jadi, jangan kesal pasal ini. Hak kita, kita kena tunaikan. Jangan kita kacau hak Allah. Mengaji hak kita. Jangan kita tanya hak Allah. Bila nak padai? Bila nak padai? Bila nak padai? Bila pun nak jadi ustaz? Janganlah kata sebab yang memandaikan adalah kerja kita, hak kita, belajar. Hak kita, buat program. Apa hak anda? Pusing namun. Bukan banyak. Hak Allah. Allah yang menjayakan sesuatu perkara. Walau kita pusing namun, maka kalau yang datang di Pentecost, kita ingin bersih tangan ini. Tahu? Saya nak masin tahu?
Tak kerja dulu. Ini peribahasa lain. Pusing lah, doktor tahu, tetap kau, kosong. Nah, tak tahu lah, aku malah bila apa awal ini. Kalau semua seringgit, seringgit, seringgit. Kata bagaimana? Kata yakin dengan Allah. Tentang yakin dengan Allah. Kalau yakin, tunjuk yakin kita dengan Allah. Kalau kita yakin Allah dan Tuhan kita, pegang semua-semua. Allah Tuhan. Manusia tahu kan? Masa dia suka kita, dia puji kita. Masa dia marah kita, dia. Tentang, kalau suka tentang puji itu. Mana yang tentang tak suka kita? Mana kita butuh waktu. Aku dapat pahala. Tapi Allah lah, kalau kita buat dengan Allah, kita buat dengan Allah Ta'ala, sentiasa kita dalam rahmat Allah. Apa lah? Kalau kita dalam rahmat Allah, tuan-tuan apa? Tuan-tuan apa? Tak tanya dia tuan-tuan. Rezeki ni milik Allah. Tuan-tuan tak kaya tadi? Macam tak kaya tadi? Budak haji, apa kerja ni? Kan jadi tidur, bangun tidur, bangun makan. Ini makan tak? Pandai lah! Pandai lah Allah! Dia tak boleh kerja, dia tak tahu apa-apa. Allah, antar wasilah seorang ayah. Bukan Allah berbodoh. Dunia belum ada sebab. Sebab dia makan, sebab ada ayah dia. Ada tak yang tak bersebab? Ada? Orang gila, siapa boleh makan? Orang gila, siapa boleh makan? Ibadah. Apa?
masalah mengadu dengan Allah dengan cara bersolat. Atau apa pun masalah, masalah kerja, masalah apa, mengadu masalah banyak. Mengadu berapa? Saya cakap pengalaman saya masya Allah. Tahun 90 dulu saya nak pergi haji duit tak saya lupa. Anak 3 orang, isteri 3 orang. Dulu gini dan selama-lama. Tak ada duit tuan. Dia tanya guru saya, tuan, saya tak ada duit. Tapi syarat-syarat acap saya beri teman dan terbuka orang. Apa perlu saya tahu? Dia kata semalam. Semayang. Amin. Saya tanya, tuan, tak semayang mana pun. Dia kata semayang sehari, dia korang dalam sepatutnya di kanan. Dia buat tuan. Nak mampu. Awak bukan wajib. Tengok bubuk, patik tentang. Masya Allah, seminggu. Allah hantar satu orang datang jumpa saya, saya tak kenal. Kata saya dengar Allah nak pergi masuk. Dan saya ada duit 15 hari. Kedepuk saya bagi depan saya dapat pergi 5 ranah saya. Masya Allah. Yakinlah kita. Bila kita hampir kepada Allah, tak ada perbelahan Allah. Masalah demi masalah. Tapi kena semua umat Islam hampir kepada Allah. Dekat dengan Allah. Allah pasti itu. Mata Rasulullah. Apa kata-kata? Tidak, kepada Allah. Dekat. Dekat. Jangan risau. Jangan hat wajah apa-apa. Bahin minnal batinah. Dekat. Dekat yang hak. Batin. Hak. Hapus. Hilang. Tapi kalau batin dengan batin, boleh jatuhlah batin. Batin tolak batin, dia tak jatuh. Hak kena tolak apa? Batin jatuh. Yang baik kena tolak ya, tapi betul-betul baik. Jangan rupa lah. Baik. Rupa baik, tapi ya. Biar kumpul baik. Hakikat dia juga baik. InsyaAllah tuan, yakinlah dengan Allah. Yakinlah. Yakin dengan Allah. InsyaAllah kita berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan benar. Tak ada jalan lain yang lebih benar. Mereka ihdinas siratal mustaqim. Allah akan berbahagia nak menjadi insyaAllah Allah lagi. Lama banyak-banyak sudah cakap tadi masuk 3 kali aku cakap nak berhenti aku tak pergi tadi. Lama lah berhenti-henti kat belakang kat kantor abang kita semua minta maaf banyak insyaAllah kita jumpa masa akan datang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وربنا بالتقوى والاستقامة وأعجنا من موهبة الندامة إنك سميع الدعاء. يا الله بركاك الله فرعون يا أرحم الراحمين رحمة الله فرعون يا أرحم الراحمين. Bermudahkanlah segala orang yang menguruskan kata surat ini pada jalan kau ya Al-Jalali wa Al-Ikram. Ya Allah, berkatkan hadirin wal-hadirat. Ankuntalah khususkan hadirin wal-hadirat. Rahmatkanlah segala hadirin wal-hadirat. Selesaikan segala masalah hadirin wal-hadirat. Mudahkan segala urusan hadirin wal-hadirat. Berikan dan tabuhkan atas kami hidayah dan taufik kau ya Allah. Tambahkan atas kami hidayah dan taufik kau ya Allah. Kasihanilah kami ya Arhamar Rahimin. Kami tidak ada tempat lain
Melainkan hanya mengandung kehadiranmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengarkan doa kami, terimalah doa kami, kabulkan hajat kami, selesaikan persoalan kami. Jika mana Engkau tidak berkenan dengan doa kami, ya Allah, kemana lagi untuk kami pergi, ya Hayyu, ya Hayyu? Kepada siapa lagi untuk kami meminta, ya Zal Jalali wal Ikram? Ya Allah, Engkau lah Tuhan kami, ya Allah. Engkau lah pertanda kami, ya Allah. Engkau lah wali kami, ya Allah. Ya Allah, segala kejahatan dan kemaksiatan dalam negara kami, ya Allah, kami mohon kifarah daripada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tegakkan kebenaran dalam negeri kami dan negara kami, ya Hayyu, ya Hayyu. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Selamatlah iman kami, ya Allah. Iman isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Iman isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Islam kami dan mereka, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah. Adik-beradik kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Al-Quran segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.